teman-teman, kita kembali ke salah satu tempat wisata juga yang ada di Bajawa ini, namanya Batanasuka. Ini di Langa ya, di Langa. Kita bisa lihat Batu Nariwowo, kemudian Gunung Inerie di kiri kanannya, dan vegetasi di sini juga masih sangat bagus sekali. Jadi buat yang belum kesini, kayaknya harus ke Bajawa lagi nih kesini. Hanya treknya beda kalau dengan kita naik ke Watu Nariwowo. Kalau Watu Nariwowo kita naik gunung, kalau ini treknya rata. Jadi untuk Anda jangan khawatir ya, masih bisa ditempuh. Iya. Oke. Nah ini belum sampai di tempatnya, saya sudah bagus nih ke kiri kanan pohonnya juga. Wah kalau sunset lebih gila lagi sih ini. Keren banget, keren. Oke. Ya di belakang ada negara nih, Diandra. Saya juga baru pertama sih kesini. Oke. Dan bagus. Apa kayak kita kan biasanya kayak kalau misalnya di Momere itu kan jarang naik gunung gitu kan, jarang main-mainnya ke gunung. Tapi ini kita benar-benar dikelilingi. Kita ada di tengah-tengah gunung, guys. Bukit yang dan memang itu tuh suatu pengalaman yang luar biasa gitu loh. Jadi memang kita benar-benar kali ini liburan sambil apa ya, berpetualang. Berpetualang, guys. Sangat ya, seru sekali. Ini kita kan paling cuman yang di tempat-tempat aman gitu loh ya. Tempat aman dalam arti ya ikonnya Kota Bajawa tuh kayak apa? Manulalu, Bena, yang kayak seperti itu. Nah, ini benar-benar kita nge-track gitu loh. Walaupun jalurnya tidak se-ekstrim yang kemarin waktu Nariwowo yang itu tuh sana di sana. Oke. Baiknya kita trekking dulu ke bawah. Kita sudah sampai di arealnya, dan di belakang sana ada Watu Nariwowo gunungnya. Waduh, sangat indah sekali teman-teman. Ini kawasan baru juga yang dimana kita bisa menikmati Inerie, sebelah kiri sebelah kanan Watu Nariwowo. Dan kita bisa lihat dari tengah-tengahnya, kita berantara di tengah-tengah gunung ini. Waduh, ditemani dengan kabut yang sudah mulai mendekat dari arah depan. Sangat-sangat indah sekali teman-teman. Ini baru berapa lama di apa nih temukan nih? Kalau ini sudah sangat lama sih, cuman karena jadi populer hanya karena kemarin saat COVID semua tempat wisata itu kan ditutup, dibatasi untuk semua orang tidak boleh berkunjung. Kemudian orang rame-rame datang ke tempat yang belum pernah ya, pemerintah tidak larang, itu yang orang datang. Nah, di sini salah satunya. Dapat. Semua orang ngadat datang ke tempat. Namanya apa tadi? Ini namanya Batanasuka. Itu di sebelah sana tadi yang seperti gerbang itu yang kita baru muncul dari sana yang ada celah sedikit. Celah cahaya itu. Batanasukanya. Wah, keren. Di sebelah belakang Inerie. Ya, Inerie. Aduh. Dan ke sana itu sudah laut lepas. Wah. Cuman karena kabut. Oh iya, jadi kalau trekking ke sana bisa sampai ke laut. Sampai ke Ruto itu, ini dulunya jalur barter, jalur perdagangan antara orang-orang pesisir dan orang-orang gunung.
Jadi orang-orang di sana datang tukar kelapa dan orang sini tukarkan itu trip tanah. Di sini di kain, ya. Orang-orang di sana. Jadi di sekitar sini jadi tempat peristirahatan. Oh iya iya, keren-keren, mantap sekali. Jadi inilah tempatnya Batana Suka. Jujur pertama kali kesini melihat pemandangannya sangat-sangat indah. Di sebelah kalau dari sini sebelah kirinya itu gunung Watunari Wowo, dan di sebelah kanan ada Inerie. Wah, sangat indah sekali ya untuk teman-teman semuanya yang ke Bejawa. Nah, jangan lupa kesini ya untuk mampir. Treknya ya untuk teman-teman yang tidak pernah naik gunung pun sangat-sangat mudah sekali ya. Jadi ya sempatkan waktu untuk kesini ya. Kalau ke Wolobobo kan ya sudah biasa, terus kalau ke Manulalu juga sudah biasa. Nah, di sini salah satu tempat baru untuk Anda yang suka lihat pemandangan landscape, apalagi yang suka foto-foto landscape, ini tempatnya sangat-sangat yes, keren. Kan legenda yang cerita turun-temurun. Jadi kemudian generasinya kita juga dapat, termasuk saya juga dapat. Jadi cerita ini kampung yang hilang. Jadi itu potongan-potongan yang ada di batu-batuan itu ngadu dan baga, itu simbol yang ada di tengah kampung itu. Oh, iya. Simbol laki-laki dan perempuan itu. Jadi yang seperti sana paling ujung itu baga. Jadi kalau misalkan ada orang foto dari jauh yang dekat jalan itu, dapat sekali itu simbolnya itu. Jadi ceritanya dulu itu kan ada dua ibu-ibu menyusui itu. Ya, jadi kan kalau misalkan di dalam rumah, kepercayaan dulu ya, tidak dengan sekarang. Kalau sekarang kan ibu setelah melahirkan sudah boleh jalan-jalan malah. Kalau yang legenda yang ini, waktu itu tuh ibu-ibu tuh kalau setelah melahirkan itu mereka tidak boleh keluar sampai dengan acara tertentu selesai dulu baru diperbolehkan keluar rumah. Jadi saat itu semua orang-orang kampung itu kan keluar semua, entah berburu atau bertani itu saya tidak tahu, tapi semua keluar kampung untuk kerja. Kemudian di dalam kampung ini hanya dua ibu menyusui. Nah, ibu menyusui yang satu ini butuh api, ya kan? Dan yang satunya tidak ada api. Jadi dia butuh api tapi tidak bisa keluar rumah. Jadi dia minta bantuan untuk tolong panggil anjing itu kesini. Nah, panggil anjing, anjing datang, dia ikatlah di ekor anjing itu tersabut kelapa itu. Jadi dia ikat sabut kelapa, terus dia minta lagi ke temannya di samping, kau panggil kembali anjing. Anjing kesana, dia kirim api seperti itu. Nah, itu normal, biasa saja. Tapi kemudian terjadinya itu saat matahari barusan terbit, semua orang rame-rame untuk panggang matahari, duduk-duduk depan rumah, cerita-cerita. Mereka ceritalah kalau mereka melakukan hal itu. Jadi dulu itu tabu sekali untuk menertawakan binatang, ya seperti itu. Nah, saat mereka tertawa, terjadilah bencana, gempa, dan seperti ya terbelah semua kampung, dan mereka berjuang untuk menyelamatkan diri. Nah, mereka larilah itu gerbang yang tadi itu tuh, itu namanya Batana Suka. Itu Suka itu nama orang, entah dia. Ya kalau Ne itu panggilan untuk perempuan, Me itu kan laki-laki. Jadi Batana Suka berarti gerbangnya si Suka ini perempuan. Itu ini kampung yang hilang sebenarnya. Jadi yang gerbangnya itu yang mana kak? Yang tadi? Yang tadi kita baru muncul itu. Oh, belahan bambu itu. Belahan yang kita bilang itu seperti cahaya dari surga. Oh, ada seperti itu. Iya 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 iya. Jadi yang saya dengar itu di atas sini entah sebelah mana itu ada padi. Hah? Ada padi. Ada padi satu itu dia akan hidup terus. Dulu yang setelah katanya mereka panen-panen padi, padi tidak pernah selesai-selesai.
mereka bosan karena mereka sudah, ya orang bilang, cerita bilang padi itu panen sudah taruh di tempurung yang sudah lubang juga, yang begitu tuh karena kehabisan wadah untuk simpan itu padi. Jadi mereka bakar itu padi. Nah, jiwanya padi itu terbanglah ke arah Soa. Ya, jadi ketika kita dengar cerita orang Soa, mereka masih merasa bahwa arwahnya padi ini terbang dari arah Langa. Ini bukan nama Langa sebenarnya. Entah nama tempat apa begitu. Nah, nama Langa itu nanti di kemudian-kemudian. Ya. Dan itu benar kalau ada burung seperti gagak itu yang kek kek seperti itu.